Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Aran ini menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2015. Dalam aksi tersebut, mahasiswa UIN Aran ini ingin mengibarkan bendera Aceh pada salah satu tiang di depan gedung DPRA. Namun saat bendera baru mencapai seperempat tiang, petugas keamanan menggagalkan aksi tersebut dengan melepaskan satu kali tembakan peringatan. Mendengar suara tembakan, mahasiswa segera menjauh dari tiang bendera. Mahasiswa kemudian membentangkan bendera Aceh di pagar gedung DPRA. Ketua Dewan Mahasiswa UIN Aran ini, Said Faji Fajar Ramadan, mengatakan, pengibaran bendera Aceh bukan dilakukan karena keinginan mahasiswa. Namun bendera dinaikkan karena anggota DPRA selalu meributkan masalah bendera Aceh meskipun bendera tersebut tidak pernah dinaikkan. Sebelumnya mahasiswa UIN berunjuk rasa di Bundaran Simpang 5. Setelah itu mahasiswa bergerak menuju gedung DPRA dengan berjalan kaki. Ali Akbar, Abdul Hadi Firsawan, Sumber Pos TV melaporkan.